tadi. Bawaslu Kota Bandung mayeng ngalkonan panalingaan prak-prakan kampanye Pileg turta Pilpres 2018 nu bakal datang. Bawaslu oge satekah pola nyinglar potensi penyalimpangan pemilu anu remen dilakonan ku oknum patandang pemilu kawas dina prak-prakan masang alat peraga kampanye atau APK sarta di tempat kampanye. Meh dua bulan mangsa kampanye pemilu 2018, boh Pileg, boh Pilpres di Paju. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung mayeng satekah pola nalingakeun prak-prakan kampanye para patandang pemilu. Bawaslu Kota Bandung oge ngumpulkeun sakumna petugas panwascam di saban kecamatan di Kota Bandung sangkan leuwih iatna nalingakeun panyalimpangan kampanye di wewengkonna sewang-sewangan. Mangpirang penyalimpangan kampanye anu remen disorang ku para patandang pemilu teh nyaeta prak-prakan masangkeun alat peraga kampanye atau APK di tempat anu sagawaya. Lian ti kitu tempat anu dipake kampanye oge remen dirempak ku para patandang pemilu upamana bae kampanye di tempat ibadah, fasilitas pendidikan sarta fasilitas pemerintahan. Meningkatkan kapasitas mereka terhadap pemahaman proses pengawasan berdasarkan Perbawaslu 28 tahun 2019. Jadi supaya nanti pada saatnya pelaksanaan pengawasan berbagai tahapan itu bisa dilakukan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun memang pada saat ini sudah masuk tahapan kampanye kan sebetulnya. Tetapi tentu fokus kita tidak hanya pada pengawasan tahapan kampanye, tetapi berbagai tahapan termasuk dengan pemutakhiran data pemilih. Tapi kaki wari Bawaslu Kota Bandung geus nampa sajumlah laporan patali kana panyalimpangan kampanye anu dilakonan ku para patandang pemilu. Ari anu dirempak teh karereana lebah masangkeun APK tempat kampanye sarta aubna aparatur sipil negara atau ASN dina prak-prakan kampanye. Yuana Kurniawan, Bandung TV.